Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman pencinta kebaikan. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Amin. Dan tentu saja teman-teman dalam kondisi yang bahagia. Di video kali ini kami ingin mengajak kita berwisata sambil berolahraga. Oke? Let's go! Ini adalah pemandangan alam yang kami peroleh saat kami berjalan kaki menuju tempat wisata yang akan kita tuju. Indah bukan pemandangannya? Masya Allah, tabarakallah. Kami berjalan kaki dari Pasar Cisarua menuju lokasi ini. Kira-kira berapa kilometer ya? Kalau teman-teman penasaran, ikuti video ini sampai habis ya. Sudah semakin dekat nih lokasinya. Teman-teman penasaran nggak? Yuk, kita lihat yuk. Alhamdulillah, akhirnya sudah sampai teman-teman di tempat wisata yang kita tuju. Nama lokasinya adalah Damar Langit. Kafe dan resto serta fasilitas lain yang akan kita review satu persatu yang ada di lokasi ini. Check it out. Lokasi wisata ini ada di Jalan Batu Sapi, Batu Layang, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya teman-teman. Saat kita hadir, kita sudah disambut dengan pemandangan taman yang indah sekali, bersih, asri, serta udara yang sejuk loh. Lokasi wisata ini buka tanggal 19 Juni 2021 dan kami hadir pada tanggal 30 Oktober 2021. Pertama-tama kami datang ke front office untuk registrasi. Saat kami datang ke lokasi ini, biaya masih free atau gratis. Namun kini, kabar terakhir sudah bayar Rp50.000 teman-teman. Untuk menuju lokasi resto dan kafenya yang menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan, kita menggunakan shuttle car. Naik shuttle car ini pun gratis. Sambil menikmati pemandangan yang begitu indahnya, pepohonan hijau dan angin yang sejuk. Kini kami sudah sampai di kafe dan restonya. Masya Allah, pemandangan yang luar biasa. Kalau malam hari pun tidak kalah bagusnya teman-teman, karena kita akan melihat lampu-lampu kota menyala. Oh ya, lokasi ini buka jam 10 pagi ya, sampai jam 9 malam. Kalau weekend, dia diperpanjang 1 jam sampai jam 10 malam tutupnya. Ruang makan di kafe dan resto ini cukup banyak variasinya, sehingga kita bisa memperoleh pemandangan dari berbagai angle atau sudut. Di lokasi ini kita bisa melihat Gunung Gede Pangrango dan juga Gunung Salak. Di lokasi ini, kalau malam atau sunset, itu menakjubkan sekali pemandangannya. Sangat luar biasa. Kalau teman-teman datang bersama pasangan atau keluarga, akan menjadi momen terindah yang tak akan pernah terlupakan. Kita makan dan minum di resto ini
disuguhkan dengan pemandangan yang indah luar biasa serta angin yang sejuk sekali. Inilah minuman yang kami nikmati, harganya Rp35.000 sampai Rp50.000, harga di luar pajak dan service charge. Berikutnya kita lihat toilet yang ada di lokasi ini. Ada 2 wastafel, ada 3 kamar mandi dengan toilet duduk. Airnya bersih, toiletnya pun bersih, mantap. Next kita ke musholahnya. Alhamdulillah musholahnya nyaman untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diingat ya, airnya dingin sekali. Di lokasi wisata ini disediakan fasilitas berupa tempat parkir yang luas, shuttle car, toilet yang bersih, musola yang nyaman untuk beribadah, rumah pohon yang menjadi spot foto yang sangat menarik, glamping, kafe dan resto, gazebo, dan lain-lain. Berikutnya kita menuju spot foto yang tak kalah menariknya. Teman-teman mau berfoto atau selfie di spot yang mana nih? Semua spot sangat menarik. Ini adalah foto yang kami peroleh di lokasi ini. Gimana? Menarik bukan? Keindahan alam dan taman yang asri membuat foto ini jadi lebih menarik. Ini adalah bukti perjalanan kami dari Pasar Cisarua sampai ke lokasi. 10.124 langkah. Dengan menempuh jarak lebih dari 6,5 km. Kalori yang terbakar 363 kalori. Waktu yang ditempuh hampir 2 jam. Demikian sharing dari saya.
semoga bermanfaat. Selamat berlibur ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Mohon maaf bila ada salah. Saya Anif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.